Yap, anda sedang menyaksikan meletup. Yang kena BT tadi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Yes. Tapi sebelum tu, apa ni? Gempa bumi ni? Ya, yeah, kita ada phone call dengan Hanif. Yes. Era. Sebab Hanif pergi. Pernah panjat Mount Kinabalu hari tu. Ya. Jadi kita nak call Hanif. Setengah orang tak dapat bayangkan macam mana keadaan kat sana dengan penuh dengan batu-batu yang warna. So sekarang kita dengar apa yang Hanif nak cakapkan. Kita call Hanif sekarang. Hello Hanif. Hanif. Nip. Ya, saya. Nip, sebagai orang yang pernah naik Mount Kinabalu ni, apa bila kau dapat berita ada gempa bumi kat sana, apa yang kau gambarkan, Nip? Lepas tu, Nip, kau sebagai wakil daripada Era, apa inisiatif yang Era dah buat untuk membantu mangsa-mangsa dan keluarga yang terlibat sekali dalam gempa bumi kat Sabah? Okey, first sekali pendakian saya, Ray dan juga Astro Radio yang lain naik dan turun Gunung Kinabalu tu satu pengalaman yang penuh emosi lah. Pasal dia mencabar minda, mencabar fizikal. Yes. Kita berjaya dan kita dah lalui keindahan Gunung Kinabalu. Kita rasa betapa kecil sebagai manusia. Tiba-tiba berita pasal gempa bumi. Aduh. Dan apabila kita bandingkan gambar-gambar trail yang kita lalu, gambar-gambaran tempat penginapan saya dengan Ray kat Laban Rata tak ada dekat situ. Alright. So dia punya sebab lain lah kan. So, betul. Terus fikir pasal mountain guide dan fikir pengunjung kat sana macam mana. Okey. Dan inisiatif Era pula di Era FM Sabah memang ada hari yang khusus, hari Isnin lepas semalam lah. Memang hari yang kita buat untuk takziah kepada mangsa, pembantu yang bertugas dan sebagainya, dan juga ada lagi lah program yang akan diteruskan di sana. Alright. Nip, terima kasih banyak Nip berkongsi masa dengan kami. Tak ada hal, bro. Assalamualaikum Nip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.